Halo YouTube, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini kita sudah mau jalan ke Genting Premium Outlet ya. Nah, di belakang itu ada lorongnya, tinggal jalan aja jembatannya. Setiap apa di dalamnya nanti kita lihat ya teman-teman ya. Jangan lupa tonton di like dan di subscribe video saya supaya saya lebih semangat lagi ya teman-teman ya bikin video. Oke, langsung aja kita lihat apa di dalam yang ada di dalam Genting Premium Outlet ya. Nah, ini kan kita dari mall langsung jalannya ke sini. Langsung ke Genting Highland Premium Outlet. Ini jalan, cuacanya terang banget ya hari ini ya. Dan hawanya lumayan dingin, tapi tetap ada panas ya. Tuh, silau banget teman-teman. Kalau bisa lihat. Tuh ya di bawahnya, terang banget. Nah, sini ya. Kita turun ke bawah. Kita puterin di dalamnya ada apa. Di sana masih ada kabut teman-teman. Tuh ya. Kabutnya jelas banget. Keren. Ini pelan kita puterin ya. Genting Highland Premium Outlet. Ya, kita lihat. Nah, ini kita udah masuk ke dalam areanya. Kita turun ke bawah ya, teman-teman ya. Nah, ini tinggal bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nanti tinggal kita mau ke arahnya mana. Kita ke bawah dulu ya, kita lihat di bagian bawahnya, baru nanti naik ke bagian atasnya. Nah, ini ada food court ya teman-teman ya, kita lihat dulu food court-nya siapa. Ini ada yang jual makanan, ada jual minuman dalam sini. Nah, ini makanannya food court-nya di lantai 2 ya food court-nya. Nah, food court-nya seperti ini ya, banyak lengkap makanannya. Sini makanannya banyak. Tinggal kalian pilih mana yang cocok. Ada nasi ayam. Oke, kita puterin ini tempat duduknya segini ya. Jadi kalau lapar tinggal makan di sini aja. Wah, wangi ya tempat makannya. Wangi banget. Oke, 70% off ya. Jadi di sini memang terkenal dengan harga-harga diskonnya. Nah, ini kita ke bawah dulu, teman-teman. Kita lihat seperti apa di bagian bawahnya. Nah, ini kan bagian atas ya. Ini udah banyak toko-tokonya. Memang tokonya semuanya outdoor ya, teman-teman ya. Jadi konsepnya seperti itu. Ini bagian atasnya. Jadi kalau misalnya kalian silau, jangan lupa bawa kacamata hitam ya teman-teman ya. Nah, ini kan tadi kita turunnya di sana ya. Terus ini kita turun di sini ke lantai bawahnya. Tuh, lengkap ya. Kalian mau lihat ada toko-toko apa aja? Tuh lengkap tuh, toko-tokonya, store ya. Branded ya tuh. Brandednya dari atas bawah tuh kalian bisa lihat semua ada apa aja. Oke, ya, itu ya. Kita langsung ke bawah. Nah, ini adalah lantai bawahnya. Besar ya toko-tokonya, banyak. Ada Cat and Spade. Low Street, Restroom, Baby Room, Prayer Room. Nah, ini semua lengkap. Ini semua premium outlet sama ya, mau di Jepang, Gotemba juga sama, model-modelnya persis kayak gini. Kalau ini view-nya dia menghadap ke perbukitan ya. Kalau di Gotemba kan menghadapnya ke Gunung Fuji. Nah, pasti ini ya teman-teman ya. Nah, kita lihat view-nya dulu. Wah, air mancur ya. Bagus air mancur ya. Masuk ke kota saja sampai ngantri teman-teman. Tuh, luar biasa memang. Michael Kors ya ngantri juga.
ada retail suite dan restoran. Apa itu? Kita lihat ke bawah dulu ya. Nah, jadi ini ada 3 storage ya. Nah, ini tampak penampakannya tadi kita dari lantai atas ya. Ini ke bawahnya, nah sini. Oh. Ini bagian paling bawahnya nih, teman-teman nih. Atau masih ada lagi? Bawah baru parkiran mobil. Tuh ya, parkiran mobilnya. Anginnya berasa. Tuh ya, dengan pemandangan secantik ini ya di Genting. Waduh, bagus ya. Genting Highlands Premium Outlet. Nah, ini direktorinya lagi ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Lengkap semua. Oke, next. Kita lihat ini tadi kita dari atas. Dan ini di bagian bawahnya. Duh, panas ya. Panas. Ini ada tempat makanan. Javanese Coffee. Kita lihat ada apa aja. Kita jalanin di pinggiran sih. Nah, sini ya, bagian bawahnya. Ini toko-tokonya. Ada Baskin and Robin. Tuh. Ini tokonya ya. Ini lagi persiapan mau bikin event ya. Ada Kickers. Ada Animation World. Dockers. Tempat-tempat baju ya kebanyakan ya di sini ya. Sama makanan kebanyakan. Common Sense. Ada chicken rice soup. Ini ya. Nah, ini udah sampai di sini. Naik lagi ke lantai atasnya. Ya. Ini ya, ini ada tempat makanan juga tuh. Ini tempat makanannya tuh, ini tempat makanannya. Nah, ini kita naik ke lantai 2 nya ini tampak belakangnya bagus ya, beginannya. Memang tidak terlalu panjang ya, cuma dia agak melebar untuk premium outletnya. Ini ada Burger King, kalau kalian ada yang mau makan Burger King. Ada Sephora. Tuh, banyak tuh restorannya. Itu ya. Nah, kita lihat ke sini sambil jalan. Ini ada makanan apa aja. Ini ya teman-teman ya, makanannya seperti ini. Nah, enak makanannya. Dan ini harga-harganya. Oh, kalian bisa lihat. Oke, yuk next kita muter. Ada Sephora. Masih sepi ya teman-teman ya. Karena masih siang jam 1. Biasanya kalau weekend rame banget di sini. Bonia. Diskon 50%. Jadi kalau kalian mau shopping untuk pacar atau untuk keluarga, nah, bisa diajak ke sini ya. Tuh, banyak koper-koper juga dijual. Nah, bagian sana ya, teman-teman ya, rame banget ya. Kita lihat ada apa rame di sana. Nah, ini toko Nike, toko sepatu, Vans Outlet. Wah, rame ya. Toko sepatu tuh.
Ini Nike ya. Banyak orang dalam nih. Full. Nah ini kita lihat di bagian sana ada apa, keramaian apa. Tiga lantai ya temen-temen nih. Toko-tokonya banyak banget di sini. Nah kita lihat, oh apa yang diskon. Pedro, Tumi, itu ya. Citizen, Victoria Secret. Nah ini toko jam tangan ya. Special offer. Egner, toko coklat Godiva. Banyak ya. Ini rame tuh orang-orang. Kalau kalian mau belanja barang-barang branded di sini ya tempatnya teman-teman ya. Bagi surganya para wanita ini pasti dijamin. Kalau pria palingan cuma beli sepatu-sepatu kayak Nike, kayak gitu ya, tas Tumi. Ya kalau yang suka branded ya pasti bisa lah. Tapi pasti lebih banyak kan wanita ya teman-teman ya. Yang suka-suka fashion seperti ini. Nah ini kita baru naik ke lantai atasnya. Ya Armani semua. Dan ini lantai atasnya. Kita lihat seperti apa bagian paling atas. Ya, tadi kita sampaikan di sini bagian atas. Seru banget ya. Hawanya dingin tapi panas ya teman-teman ya. Ada anginnya, anginnya dingin tapi ada panasnya juga. Nah gimana tuh? Nah situ rame ya bagian paling atas ya. Waduh ini grup rombongan turis. Ya ada information ya buat turis di sini. Oh ini ada restoran lagi. Oh ada restoran ya. Restoran tadi ya mah. Nah ini deh. Itu di bagian lantai 3 nih. Itu ya. Diskon 20%. Nah ini. Sini guys. Nih guys. Tempat makanan Levi's. Ini setengah hari sih bisa lebih ya teman-teman ya kalau dimasukin semua toko-tokonya. Jadi kalian sediakan waktulah dari pagi bisa datang ke sini habis sarapan pagi langsung naik cable car turun ke bawah habis itu tinggal naik ke atas lagi. Ya, kalau enggak tidak keburu ini. Karena tokonya banyak banget dan barangnya bagus-bagus kalau saya bilang tuh. Bagus-bagus tuh. Nah mudah-mudahan di dalam video ini ada yang menarik buat teman-teman ya. Oh di sana sini ada toko ini, ada toko ini. Nah kalian nanti bisa disediakan waktu untuk berkunjung dan belanja di sini ya teman-teman ya. Oke. Tampak belakangnya asri untuk desain pohon-pohonnya sama desain tempatnya juga bagus ya temen-temen ya. Keren banget. Asri keren. Dengan view latar belakangnya itu gunung. Bagus banget. Keren. Nah ini tampak dari atas ke bawah ya.
ada coffee bean juga di sana. Tuh. Lengkap. Ada Starbucks. Nah, ini kalau di sisi sebelah sini. Sayangnya masih agak panas ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ah, seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, udah banyak ya video kita. Takutnya kepanjangan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang ingin bermain ke Genting Premium Outlet, bisa datang ke sini ya, teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.